What up boys? Biasa sekarang makin pecah. What up boys, kembali lagi dengan saya Ervan di channel Ervan 140. Dan kan kita nggak main Minecraft. Sekarang saya bisa mau kesini. Sekarang udah luas coy. Oke sob guys, jadi hari ini kita nggak main Minecraft ya teman-teman. Hari ini kita bakal ngelakuin game Would You Rather teman-teman. Jadi kalian pilih, jadi kalian antara pilih dua pilihan, kalian bakal dikasih pilihan jelek kayak Anto tapi terkenal atau ganteng kayak saya, kayak Justin Bieber atau kayak saya tapi miskin. Nah jadi sekarang kita bakal mainin game yang kayak gitu teman-teman. Nah pertama, saya sudah ngedapatin Would You Rather menjadi Zeus atau menjadi Poseidon. Poseidon ini siapa? Kita lihat ya. Oke, jadi Poseidon itu adalah dewa laut, teman-teman. Sedangkan Zeus adalah dewa langit. Ini dia Zeus, teman-teman. Dewa langit dan Oke, sip. Ini ngapa? Ini apa ada Shrek coy di sini? Waduh. Oke, kalau disuruh pilih antara dewa langit atau dewa laut, saya lebih milih dewa langit, teman-teman. Kenapa? Karena keren, kita bisa ngatur hujan. Kita bisa ketemu sama burung-burung. Kita bisa, oh ini orang sih yang gak suka sama ini, langsung petir. Mati coy. Ya, saya lebih milih jadi dewa laut. Dewa air juga keren ya, teman-teman. Kalian bisa ngobrol sama binatang laut pastinya. Dan laut itu banyak juga pasti yang belum kita jelajahi. Cuman di laut kan gelap coy. Mungkin kalau dewa bisa ngelihat kali ya. Tapi saya tetap bakal pilih Zeus, teman-teman. Zeus. 69 orang. Ervan tidak pernah salah, coy. Banyak yang pilih Zeus, bayangkan. Eh, dan sorry juga kalau misalkan ini masih agak gelap ya, karena faktor lightningnya belum ada, teman-teman. Nanti saya bakal beli ya. Oke, yang selanjutnya adalah selalu telanjang atau gatel-gatel. Mana ya? Kalau selalu telanjang, saya mau ke Indomaret aja pasti pusing coy. Kalau gatel mungkin masih bisa ditahan ya, tergantung gatelnya gimana lu. Kalau gatel seluruh badan ya saya nggak sanggup juga coy. Kalau misalkan telanjang, saya mau beli ke Indomaret, masa telanjang sih? Saya dikira orang gila kan. Oke, saya bakal pilih gatel. Mungkin kalau gatel dikit-dikit aja oke kayaknya. What? 67% orang maunya telanjang. Mau kiamat kayaknya ini. 67% coy. Rata-rata milih lebih baik telanjang daripada gatal-gatal. Oke, sip. Next. Oke, yang selanjutnya adalah punya 2 miliar YouTube subscriber atau punya 1 miliar Twitter followers. Kalau saya milih 2 miliar, saya sudah hampir 1 miliar coy. Dan saya nggak punya 1 miliar Twitter followers. Tapi follower untuk apa coy? Gak ada gunanya. Kalau subscriber kita punya orang yang benar-benar cinta sama konten kita, teman. Banyak kita bisa ngeliat komen-komen mereka walaupun cancer. Tapi yang penting itu tetap made my day, teman-teman. Dan 2 miliar itu angka yang banyak. Dan YouTube itu bisa ngasilin duit. Kalau Twitter bisa apa coy? Beli jigongnya Anto aja gak bisa dapat itu. Saya pilih subscriber dah. 83 orang ngikutin saya. Oke, sip dah. 1 miliar Twitter untuk apa? Enggak ada gunanya. Ada yang komen YouTube money. Ya, next. Oke, yang selanjutnya adalah hidup di mana dunia cuman ada font Comic Sans. Bagi kalian yang nggak tahu maksudnya font atau tulisan yang ada cuman Comic Sans, teman-teman. Bagi kalian yang nggak tahu Comic Sans itu apa ini nih? Nih, Comic Sans nih, tulisan-tulisan yang ada di Microsoft Word. Pasti Comic Sans. Nah, itu. Nah, jadi pilihannya adalah hidup di mana dunia tulisan cuman ada Comic Sans atau hidup di mana musik cuman Call Me Maybe. Ini lagunya nih bagi yang enggak tahu. Jadi, kalau disuruh milih, saya lebih milih hidup di mana tulisan cuman Comic Sans atau Call Me Maybe. Sekarang kalian bayangkan aja nih.
Kalian lihat di TV lagu isinya Call Me Maybe. Kalian mau boker, buka HP lagunya Call Me Maybe. Kalian lagi ngerjain PR, setel lagu isinya Call Me Maybe. Kalian lagi berak keluar paku Call Me Maybe. Oke, jadi kayaknya kalau misalkan tulisan lebih baik Comic Sans. Comic Sans itu fontnya gak jelek-jelek banget. Jadi kalau misalkan ini tulisannya dari Comic Sans, ya gak apa-apa, gak masalah, gak ngurangin adsensi hidup saya coy. Sadis. Kalau misalkan font cuman Comic Sans, terus itu kita masih bisa dengerin banyak lagu, hidup kita masih berwarna coy. Tapi bayangkan kalau misalkan kalian cuma bisa dengerin kalian cuma bisa denger lagu Call Me Maybe, tapi font ada banyak. Apa fungsinya font, buat apa coy? Lah saya lebih milih untuk musik. Kita pilih ini 80%. Iyalah, siapa juga yang mau cuma dengerin satu lagu, kocak gaming. Next. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah punya motorik yang lincah, yang cepat, yang tinggi, tapi punya indera perasa yang poor atau yang cacat lah, yang lemah, pokoknya yang cupu. Itulah. Dan yang satunya adalah punya indera perasa yang luar biasa, tapi punya fungsional motor skillnya low. Jadi itu lambat gerakan kalian tuh kayak ya kalian lelet lah. Kalian gak bisa olahraga, mungkin kalian main bola selalu kalah mulu. Kalian baru lari 2 menit udah capek. Baru kalian apa-apa slow motion. Jadi kalau misalkan kalian mau dipukul kalian gitu, pokoknya slow teman-teman. Tapi kalau misalkan kita punya poor sense, mungkin kita gak bisa mencium aroma-aroma yang menakjubkan. Kayak misalkan lem gitu. Jadi saya gak bisa ngelem lagi nanti coy. Tapi saya cepat gitu. Kayaknya saya lebih milih high motorik teman-teman. Kalau misalkan high motorik saya gak terlalu bagus, mungkin saya gak bisa sekarang begini-gini. Mungkin saya gak bisa begini. Mungkin gak bisa begitu teman-teman. Oke, kayak pilang biru dah. What? Ada yang komen, I don't need motor skill for, I still on my ass all day anyway. Jadi dia kerjanya duduk mulu ya, jadi gak perlu motorik. Ya benar juga sih, saya perlu motorik untuk apa juga ya? Saya kerjanya juga cuma duduk. Hah, bodoh lah. Oke, ini interesting teman-teman, ini menarik ini. Jadi yang pertama dibunuh di grup atau menjadi terakhir dibunuh di grup. Menarik, ini sama-sama worse ya teman-teman. Karena ujung-ujungnya sama-sama dibunuh, cuman bedanya sensasinya aja gitu. Kalau mungkin yang pertama sensasinya asam asin, yang kanan rasanya nano-nano gitu. Misalkan nih, kalian 7 orang punya temen, terus kalian di satu ruangan gini, terus kalian bakal dibunuh satu-satu. Dan pilihannya antara jadi yang pertama atau jadi yang terakhir. Kayaknya lebih baik jadi yang pertama coy. Karena sudah ditembak mati, mati udah. Kalau jadi yang terakhir, kita harus ngelihat teman kita mati satu-satu. Saya sempat menangis Cina coy. Jadi yang pertama lah, gila. What? Tapi tergantung dulu ya, kalau misalkan jadi yang terakhir, tapi kayak misalkan dalam bentuk kayak Hunger Game gitu, kita dianu terus kita jadi yang terakhir mati, walaupun ujung-ujungnya mati, itu masih keren sih. Tapi kalau misalkan di satu tempat kayak gini terus dibunuh satu-satu, kita jadi yang terakhir, sama aja bohong coy. Soalnya be first killed in a group. Group coy. Oke, ini ada komen yang bagus. Jika kamu mati terakhir, tandanya kamu adalah pemeran utama. Tapi kalau kamu mati pertama, berarti kamu cuma gembel yang gak penting gitu di filmnya. Bener juga ya. Tapi setidaknya kita nggak ngerasain trauma untuk lihat teman-teman kita mati coy. Mesti kita langsung mati gitu. Oh shit boy, keren juga ini. Be blind or be dumb, jadi buta atau bego. Kalau saya jadi buta, saya jujur di antara semua indera seluruh badan saya ini, saya paling takut sama kalau buta coy. Itu parah banget karena semuanya itu kita melihat dengan mata gitu. Tapi kalau jadi bego, paling gak masih kayak anto lah, masih biarpun bego setidaknya dia senang hidupnya gitu loh. Masuk dalam air tenggelam, masuk dalam lava apa, tapi dia masih senang gitu loh biarpun bego. Setidaknya dia gak buta ya. Kayaknya saya lebih milih bidam dah. Yang penting saya happy. 62 orang mau jadi bego daripada buta coy. Saya juga milih begitulah pasti. Oke, dan ini lumayan menarik juga kali ini teman-teman. Jadi orang pertama yang mendarat di Mars tapi gak bisa balik lagi ke bumi. Jadi one way trip itu kayak cuman sekali jalan doang. Dan yang kedua adalah never travel
to space. Kalau jadi orang pertama yang ke Mars itu pasti keren banget, teman-teman. Karena kalian bisa keluar angkasa. Tapi masalahnya, kalau namanya kalian first person, pertama orang pertama, ya kalian di sana mau sama siapa, coy? Paling seminggu juga mati, coy. Walaupun saya ini sebenarnya orang yang tertarik sama ilmu pengetahuan kayak luar angkasa, bawah laut, alien, semuanya saya suka baca-baca, teman-teman, sebenarnya. Tapi kalau jadi orang pertama terus enggak ngapa-ngapain, what the heck, my friend, enggak bisa balik ke bumi lagi. Never travel dah, udah. 64 orang, coy, milih enggak pengen. Oke, sip. Earth is pretty cool place to walk. If I wanna go Mars, I'll wear space suit in Arizona. Nah, itu tuh benar tuh. Bumi ini udah tempat yang indah, jadi kita enggak perlu keluar-keluar angkasa lagi sih sebenarnya, ya. Oke, ini dia. Oke, ini ada dua nih. Jadi bego, tolol, tapi punya anak yang brilian. Jadi brilian, tapi punya anak yang begonya minta ampun. Kalau kayaknya saya lebih milih menjadi bego dan punya anak yang pintar, coy. Kenapa? Ya karena saya udah bego. Terus apa fungsinya saya jadi pintar? Saya udah bahagia dengan saya agak bego-bego gini, ya, teman-teman. Jadi setidaknya kalau anak saya pintar kan keren gitu loh. Kalau saya yang pintar, anak saya bodoh kan bikin susah saya nanti, coy. Jadi lebih baik jadi bego punya anak pintar. 60% coy. Nah, ada yang komen, bukan berarti aku gak bisa ngebuat anakku pintar. Bener juga ya. Next lah, next. Oke, dan ini yang terakhir. Mungkin saya gak bakal jawab. Saya bakal kasih kalian aja. Mungkin kalian jawab di bawah ya. Ngeloncatin bangunan tinggi dalam sekali loncatan kayak Superman. Atau ini fun apa run ya? Kayaknya run ya. Bisa berlari secepat Flash. Komen di bawah, teman-teman. Kalian lebih milih bisa loncat tinggi kayak Superman dalam sekali loncatan sekatung gedung, atau kalian bisa lari selaju Flash? Kalian komen di bawah, kalian pilih yang mana, coy. Kalau saya sebenarnya, saya ada pilihan, cuma saya nggak bakal kasih tau kalian. Jadi kalian komen di bawah ya, teman-teman. Kalau gitu jangan lupa segini aja dulu untuk episode kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka saya mainin Would You Rather, kalian jangan lupa klik like di bawah, teman-teman. Klik like, klik tombol lonceng, klik subscribe, klik share, klik bagikan. Saya hitung dari sekarang, 1, 2, 3, bagikan atau enggak subscribe, atau enggak kalian bakal mati, 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.